Begitu mau masuk di pintu madrasah, dari sebelah utara, Abah duduk di sebelah barat selatan. Beliau membentak, "Mantog sia setan." Berapa jam? 6? Nyampe jam 6. 12. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi nyampe maghrib. Maghrib. Karena dijaga ketat oleh pemerintah Belanda. Itu sudah khidmat. Tiap bulan jalan kaki. Kadang-kadang selang satu bulan gitu. Manakiban itu Pak Kiai? Manakib sudah berjalan dari mulai zaman Abah Sepuh. Mau manakib itu mengikuti manakib jalan kaki. Itu untuk ke pesantren aja susah ya karena dijaga ya, Belanda. Susah dijaga oleh Belanda. Dulu kendaraan yang ada apa tuh Pak Kiai untuk sampai ke pesantren? Kendaraannya ya mobil Panjalu Tasik sudah ada. Kendaraannya apa namanya? Ya kendaraan macam itu belum ada. Belum ada. Yang hebat. Namanya juga si Gobag gitu. Oh iya. Kendaraannya Godebag itu. Gobag. Nama pesantrennya belum masyhur. Baru Godebagnya yang masyhurnya. Kiai Godebag gitu. Kiai Godebag. Zaman Abah Sepuh. Dari mulai pengersa Abah Anom, baru muncul Suryalaya. Godebagnya hampir hilang. Hampir yang masyhurnya Suryalaya. Suryalaya. Berarti ayahnya Pak Kiai dulu orang tua jalan dari Panawangan. Oh, Panawangan 12 jam untuk sampai ke pesantren. Iya. Berarti yang warga-warga ikhwan ahwat yang lain juga kayak gitu Pak Kiai ya. Yang untuk mau mengikuti yang mau manakib ya, jalan kaki. Kalau di zaman Abah Sepuh itu untuk talqin semudah zaman Abah Anam enggak Pak Kiai itu? Sulit. Harus mencapai 40 tahun usia minimal. Baru ya usianya 40 tahun baru dikasihkan talqin. Zaman Abah Sepuh. Kemudian cerita riwayat wakil talqin Bandung, Abah Dullah namanya. Dia kan ahli apa itu? Kanuragan. Kanuragan ya. Sampai ceritanya mencuri uang bank dari lemari yang lemarinya pakai apa itu kipas gunting yang ganti. Gak mungkin kena orang mencuri. Begitu ngambil sudah kesabet dengan guntingnya itu. Iya. Jalan guntingnya terus begitu. Oh. Itu Abah Dullah bisa memberhentikan gunting yang jalan itu. Dibuka, ambil uangnya, dibobol. Akhirnya dikejar, menjatuhkan diri, katanya dari di jembatan Cirahong, kalau nggak salah di Banjar mencurinya, ada kereta yang mau ke Tasik, naik kereta Tasik, menjatuhkan diri dari kereta ke sungai Citanduy. Nggak apa-apa itu, nggak sakit, nggak apa-apa. Ya Allah. Sehingga begitu mau masuk tarekat, pengersa Abah Sepuh nyuruh tidur di bawah kandang biri-biri. Tidur di sana kamu. Dikencingin, di podolin dengan domba. Hanya ya baru bisa dapatkan talqin. Biar bersih dulu kali biar itu. Biar bersih dulu ya. Bersihkan. Prosesnya unik. Iya, mahal gitu. Dilanjutkan oleh pengersa Abah
asal sudah 15 tahun boleh ikut talqin. Usia sudah minimal 15 tahun 15 pas tahun. Pangersa Abah Anom. Iya. Kalau Pangersa Abah Sepuh 40 tahun. Sudah awal balig, sudah wajib menjalankan ibadah. Boleh mendapatkan talqin dikir. Kalau kepemimpinan Abah Anom di masa Pak Kiai Sandisi itu seperti apa? Waktu Abah memimpin pesantren itu Pak Kiai, apa sering kontrol semuanya Pak Abah sendirian atau justru mendelegasikan orang lain, apa seperti apa tuh? Kelihatannya kebanyakannya mendelegasikan orang lain. Kalau beliau hanya mengatur saja. Sepertinya tidak seperti kiai-kiai yang lainnya, Pangersa Abah. Tapi semuanya tetap dalam kontrolnya. Iya, beliau. Mulai dari pendidikannya, ya, ya, sekolahnya, kampusnya. Pak Kiai pernah dengar cerita nggak kalau Abah juga pernah ditawarin jadi profesor itu? Secara langsung tidak mendengarkan. Cuman berita dari orang lain gitu. Jadi kebetulan kita masih anak kecil gitu. Mau bertanya malu. Sudah dewasa mau bertanya, abahnya sudah sepuh gitu. Jadi gak kebagian. Abah itu sering ngobrol gak sih Pak Kiai sama santri-santri gitu? Sering berinteraksi gitu Abah sama santri-santri gitu? Sewaktu-waktu aja. Kalau ada waktu santai, habis asar, sudah agak dewasa sayanya. Abah manggil Pak Kiai Umar, saya, santri-santri yang sudah agak dewasa. Abah buka kitab, menjelaskan isi dari kandungan kitab itu. Kitab apa Pak Kiai? Al-Hikam. Wallahu a'lam, nama kitabnya gak tahu. Hanya salah satu hadis yang disampaikan oleh beliau. Man atau Allah fakodakaruhu. Siapa orang yang taat kepada Allah, itulah orang-orang yang ahli dikir. Oinkolat sholatuhu wasiyamuhu wakiraatul Quran. Walaupun dia sedikit sholatnya, sedikit puasanya, sedikit baca Qurannya, itulah orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang ahli dikir. Waman asohu, orang yang berbuat durhaka kepada Allah, fakod nasiyahu, itulah orang-orang yang melupakan Allah. Wa in kasurat sholatuhu, walaupun banyak sholatnya. Wa shaumuhu, walaupun banyak puasanya. Wa qiraatul Quran, walaupun banyak baca Qurannya. Tapi kalau hatinya banyak lupa kepada Allah, itulah orang-orang yang berbuat durhaka. Ingat saja itu di depan madrasah. Abah buka kitab. Jadi santri-santri senior dikumpulin gitu Pak Kiai. Abah buka kitab. Abah buka kitab. Tapi beliau wasiat, jangan dibuka di muka umum. Artinya orang yang bertarekat, belum bertarekat. Kalimat pernyataan, kalimat hadis itu jangan dibahas di depan umum. Bisa jadi fitnah gitu kan. Ini khusus untuk bagi orang yang ahli dikir aja. Gak boleh sembarangan juga Pak Kiai. Gak boleh sembarangan ya. Ada porsi-porsinya berarti. Iya.
Itu rutin Pak Kiai, suka dikumpulin Abah buka kitab gitu. Enggak rutin. Sesekali gitu ya. Sesekali aja gitu kalau enggak perlu. Abah koleksi kitabnya banyak gak Pak Kiai? Banyak. Oh, banyak ya? Ketika beliau menyusun kitab Miftahus Sudur, sering santri-santri semasa saya disuruh untuk mencari ayat. Ayatnya ada, tapi nama suratnya dan ayat berapanya belum jelas gitu. Cari ayat ini, surat apa, ayat berapa gitu. Oh. Ketika menyusun Miftahus Sudur. Kitab Miftahus Sudur. Jadi melibatkan santri juga ya waktu penyusunan kitab itu. Kita ditugaskan, kalau sudah baru dilaporkan kepada beliau. Surat anu ayat berapa? Waktu di zaman Pak Kiai ada kitab-kitab tertentu enggak yang diajarkan di pesantren? Kitab-kitab salaf gitu. Karena bukan latihan untuk kitab yang besar. Di Suraya, sepengetahuan saya, kitabnya masih kitab pertama. Belajar baca kitab anak-anak. Safinah, Jerumiah, Tijan, gitu aja ya. Yang diajarkan di pesantren. Safinah, Jerumiah, Tijan. Tiga saja. Kalau kitab-kitab yang besar, itu dibahas dengan para kiai. Itu ada waktu khusus gitu Pak Kiai? Enggak ada waktu khusus. Itu kiai, yang dimaksud kiai itu kiai-kiai dari mana itu? Yang dimaksud adalah kiai-kiai sepuh aja, wakil-wakil talqin. Oh, ngaji sama wakil-wakil talqin. Iya, gitu. Kalau Abah. Ngaji kitab apa tuh Pak Kiai sama Abah tuh? Kitab-kitab tasawuf aja, banyak. Seperti apa saya tuh, gak hafal. Jadi Abah baca, ntar dijelasin gitu ya? Abah baca, ketemu ada keterangan, penjelasan, dijelaskan gitu. Saya baru dengar nih Pak Kiai, ada Abah ngaji kitab itu tuh. Nanti para Kiai ada yang bertanya, nanti Abah menjawab gitu ya. Jadi di ada kitab Miftahus Sudur, awalnya dituliskan di situ, Abah baca kitab ini. Jadi menggali, mencutat kata-kata yang penting, hadis yang penting dari kitab-kitab Tuan Syekh, kitab-kitab ulama sufi dan sebagainya. Jadi hasil mutolaah, muzakarah bersama para kiai itu yang kira-kira penting dicatat nanti di menjadi bahan untuk kitab Miftahus Sudur. Berarti prosesnya lama Pak Kiai ya? Lama. Sampai jadi Miftahus Sudur itu. Tak berapa tahun. Itu kalau ngaji kalau saya orangnya orang bodoh. Kalau Pak Kiai Umar udah benar-benar kiai gitu. Di pesantren dari luar sudah penuh ilmunya baru ke Suryalaya. Kalau saya dari tamat SD udah langsung di Suryalaya. Jadi Pak Kiai pernah diomelin Abah enggak? Pernah diomelin waktu baru datang di Suryalaya, entah berapa bulan. Abah membentak saya, saya dipanggil, disahur ku Abah, ada apa ya, baru beberapa bulan aja mungkin. Begitu mau masuk di pintu madrasah, dari sebelah utara, Abah duduk di sebelah barat selatan. Beliau membentak, mantok si setan. Sampai melengking suaranya juga. Tiga kali itu. Saya gak bisa soan ke Abah. Diuk aja duduk di sini di depan pintu.
Ngantuk sia setan 3 kali. Sudah itu keluar sudah 3 kali. Di luar ada orang tua mengelusin saya. Usap-usap belakang. Bahagia kamu. Bahagia kamu, bahagia kamu. 3 kali. Apa yang dimaksud bahagia? Saya dimarahin dan diusir oleh Abah. Kamu dengar gak? Yang diusir bukan kamu. Abah bilang setan. Yang ada di dalam diri kamu. Yang selalu mengganggu kamu, menghalangi kamu untuk berjuang di jalan Allah. Nah, yang diusir adalah setan dari dirimu. Saya masih kecil, gak tahu apa-apa. Nangislah saya. Tadinya sudah hampir mau pulang. Nah, masih 14 tahun umurnya pada waktu itu. Akhirnya tidak jadi kabur. Jadi dari mulai di Suryalaya cara melatih mendidik akhlaknya itu pertama orang tua menyatakan siapa lain warahin aing, ibu itu ngomong itu siapa lain warahin aing, baru tunduk di hadapan pengersa Abah. Mantok sia setan, terasa air mata mengalir panas menetes ke pipi. Begitu keluar ya orang-orang tua, sudah almarhum juga sekarang. Banyak sejarah kisah-kisah itu dari orang tua aja. Kisah Abah Sepuh. Abah Anom. Oh, Abah Sepuh. Gimana ceritanya tuh? Ketika Abah masih nyantri di Cianjur atau Sukabumi, untuk mendapatkan sesuap nasi, beliau ikut nyangkul di sawah, ikut mikul padi dari sawah kalau sudah panen, untuk mendapatkan sesuap nasi itu. Cerita dari orang tua. Beliau lebih parah lagi dididik, dilatih oleh pengersa Abah Sepuh. Mengenai ini Pak Kiai, khutbah yang banyak membuat jamaah menangis itu gimana ceritanya tuh Pak Kiai? Khutbah Ki Hirup apa yang pernah saya dengar itu? Menjelaskan perjalanan kehidupan manusia dari mulai awal penciptaan, hidup di dunia, dan kembali ke alam baka. Itu saja. Bahwa intinya menceritakan kehidupan manusia banyak lupa kepada Allah. Padahal kita hidup di dunia ini bukan untuk selamanya. Dari mulai diciptakan, lahir ke dunia, tugas bukan untuk poya-poya, tapi untuk beribadah kepada Allah. Tapi kebanyakan manusia banyak tertipu oleh kehidupan dunia, sehingga lupa untuk ke negeri akhirat. Intinya itu. Secara garis besarnya. Tapi dalam bahasa Sunda, banyak kata-kata yang menyentuh hati manusia gitu. Itu ada teksnya khusus pakai? Ada teksnya. Sehingga saya juga gak hafal. Dibaca aja. Itu yang menyusun itunya siapa pakai? Yang menyusun teksnya itu? Menyusun khutbahnya itu? Saya menerima dari Mu'alim Hudaymi. Katanya yang menyusun teks itu dari Abah Sepuh. Kurang menerima penjelasan yang
utuh. Ada yang bilang Mualim Hudaimi yang membacakan khutbahnya itu. Kemudian disalin lagi oleh saya di dalam tulisan Latin. Di buku tulis ulah lecet bukunya juga. Masih ada pakai? Masih ada. Itu ada waktu khusus untuk disampaikan itu? Iya, tiap itu? Ganti tahun aja. Tiap ganti tahun itu, baru tahun gitu baru ya? Itu tahun baru memperingatkan kita diberi kesempatan panjang umur. Dalam keadaan sehat walafiat, mau dikemanakan badan ini. Mau tanya nih Pak Kiai, akhlak Abah Pangeran Abah yang paling berkesan gitu menurut Pak Kiai itu yang seperti apa itu? Akhlak beliau yang saya perhatikan benar-benar mengikuti petunjuk yang ada di tanbih. Kasaluhureun ulah nanduk, kasasama ulah fasea, kasahandapkeun ulah ngahina, kafakir miskin kudu welas asih samaya tuluy deureuh. Akhlak tanbihnya itu benar-benar dipegang. Dan apapun yang disampaikan oleh orang tua, pangeran Abah sepuh sebagai guru mursyid, benar-benar dia patuhi, tidak melanggar apa yang diwasiatkan oleh beliau pangeran Abah sepuh. Disiplin ibadah tepat awal waktu berjamaah itu yang benar-benar beliau perhatikan. Kalau sepeninggal Abah, Pak Kiai gimana nih melihat TQN Suryalaya sekarang? Karomah beliau setelah saya mengikuti beliau, padahal saya gak bisa ngaji, tapi banyak yang mengundang. Ketika akan berangkat ke pengajian, beliau wasiat, perhatikan tanbih. Ulah keluar dari pedoman tanbih. Apa yang disampaikan harus mengikuti tanbih. Itu saja beliau wasiat. Tanbih. Yang memberikan pelajaran kepada saya. Jadi tanbih harus dipegang. Setelah melihat diundang ke daerah-daerah sampai ke pelosok kampung, jalannya yang begitu rumpil, mau datang ke Suryalaya itu menghabiskan satu hari lebih. Saya baru bertafakur di situ. Benar-benar ini karomah. Sampai ke pelosok bisa masuk amalan torekot kodiri anak sabandia. Jadi banyak murid-murid pengersa Abah di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Gak pernah saya diundang ke daerah Garut, ke ujung selatan, pantai Ranca Buaya ke sana. Jalannya begitu sulit, sampai melintasi sungai, kalau dipakai gak bawa salin pakaiannya. Mending basah kuyup melalui sungai. Terpaksa celana dan baju dibuka. Ya Allah. Dipegang di atas kepala baru jalan. Sudah nyampe dipakai lagi pake celana. Lagi. Sampai nangis saya. Ya Allah. Itu. Aduh, ini benar-benar karomah pangeran Abah sampai pelosok. Pak Kiai pernah dikasih hadiah enggak sama Abah gitu? Hadiah. Hadiahnya amalan aja. Hadiah. Amalan dikir, talqin dikir. Hadiah terbesar itu. Iya. Kalau secara materi, apa ya hadiah? Belum ada. Menyerahkan hadiah. Yang paling mahal, hadiah ditugaskan untuk jadi wakil aja. Untuk ibadah, banyak malas.
Jadi orang yang durhaka, tapi masih dipercaya oleh Abah untuk menjadi wakil talqin. Itu saja kesan yang paling mahal. Kalau nggak salah Pak Kiai juga pernah cerita yang Sandisima jinan Abah itu. Itu gimana ceritanya tuh Pak Kiai? Ketika seorang ibu dari Tasik mau punya hajat sunatan cucunya, beliau menghadap ke pengarsa Abah. Bah, abdi bade syukuran nyepitan pun anak. Hoyong manakib bade nyuhunkeun pakai gaos. Abah bilang, gaos mah terlalu sibuk. Sandisi aja. Itu buatan Abah. Menangnyeun Abah tibu budak nepi ka ayeuna. Itu saja. Maka langsung ke rumah, ke sini ibu itu. Ada ngulem, syukuran sunatan pun incu. Dauh Abah, sandisi wae. Jeunan Abah eta mah cenah. Itu saja ceritanya. Untuk teman-teman atau ikhwan akhwat nih Pak Kiai, ada pesan-pesan khusus enggak yang bisa disampaikan nih buat yang nanti nonton nih Pak Kiai? Pesan khusus untuk para ikhwan akhwat, amalkan dzikir sebanyak-banyaknya atas petunjuk perintah Allah. Al-Ahzab ayat 35, wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat adallahu lahum magfirata wa ajron adima. Siapa yang banyak dikirnya kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, aku siap memberikan ampunan bagi mereka dan siap memberikan pahala yang agung. Pahala yang agung adalah bahagia dunia dan akhirat. Jadi kalau ingin bahagia dunia akhirat, harus banyak dikirnya kepada Allah. Itu saja. Mudah-mudahan diberi kekuatan istiqomah mengamalkan dikir. Baik yang diucapkan maupun yang diingatkan. Yang diucapkan harus ada tempat khusus setelah sholat dan harus merem matanya. Sedangkan dikir hati, di mana saja kita berada, hati lupa, ingatkan lagi, hati lupa, ingatkan lagi, jalan terus. Tidak terhalang oleh hadas besar kecil, tidak terhalang oleh pekerja, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Di mana saja kita berada, kita harus selalu ingat kepada Allah. Ditanbih dijelaskan, ieu amalan tarekat qadiriyah naksabandiyah amalkeun kalawan nya-nya. Artinya amalkan dengan sesungguh-sungguhnya. Keur nyingkahan ka gorengan dunia akhirat untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Jadi qadiriyah naksabandi intinya adalah dikir jahar dikir khofi. Qadiriyah dikir jahar la ilaha illallah. Naksabandiyah dikir khofi, gak boleh diucapkan. Dua amalan dikir ini untuk mencapai bahagia dunia dan akhirat. Sudah? Ya. Terima kasih banyak Pak Kiai. Mohon doanya nih TKI News untuk bisa terus berhikmah untuk pengirsa Abah Anom. Oke, Sobat TKI News, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast Tasawuf mulai dari episode pertama sampai episode hari ini. Jangan lupa untuk mendownload aplikasi TKI News dan dukung terus channel kami dengan cara mensubscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jumpa lagi di Sabtu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.